kakak belum pulang-pulang. Kemana ya dia? Padahal Naura kan masih sakit. Aku takut terjadi apa-apa sama dia di jalan. Itu pasti telepon dari Naura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ira. Bu, ini aku Winda, Bu. Iya, Winda. Ada apa? Bu, Winda mau tanya. Oki kenapa ya bisa nggak berangkat les? Tapi tadi dia berangkat kok, Winda. Tapi, Bu, Oki nggak ada di tempat les. Oki juga nggak datang ke restoran, Bu, tadi. Ibu minta maaf ya, Winda. Tapi nanti kalau Oki pulang, Ibu sampaikan ya. Iya Bu, makasih ya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ibu Ira juga nggak tahu Oki ada di mana. Atau jangan-jangan Oki pergi sama Tiara. Kalau emang beneran, Oki gampang banget terpengaruh sama Tiara. Ya Allah, kemana ya mereka? Naura nggak ada kabar. Sekarang Oki juga nggak tahu ada di mana. Ya Allah, aku takut terjadi apa-apa sama mereka. Ya Allah, kemana ya Naura? Nggak ada kabarnya gini. Oki juga nggak tahu kemana. Kemana mereka ya Allah? Aku takut terjadi apa-apa sama Naura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Arka. Bu Ira, aku punya kabar penting untuk Bu Ira. Kabar penting apa, Arka? Coba Bu Ira lihat video ini. Aku punya video rekaman, Bu. Di mana karyawan ibu datang ke rumahku. Dan bicara sesuatu sama Mama dan juga Kinta. Sepertinya ada yang aneh, Bu. Mau apa dia datang nemuin Bu Vina? Saya nggak tahu, Bu. Tapi yang pasti sepertinya mereka punya rencana. Dan rencana itu tertuju pada Naura. Ya Allah. Ya udah, besok ibu bicara sama karyawan ibu ya, Arka. Bu Ira kenapa terlihat cemas begitu? Iya, Arka. Naura belum pulang-pulang, gak ada kabarnya. Dan Oki juga katanya gak ke tempat kerja, gak les. Ibu bingung, Arka. Mungkin Naura pergi sedang bertemu sama dokter Ian. Mau aku coba hubungi dia, Bu. Iya, Arka. Coba kamu telepon dokter Ian ya untuk memastikan. Iya. Halo dokter, apa Naura ada di sana? Naura tidak ada di sini, Arka. Baiklah dokter, maaf mengganggu. Iya, gak apa-apa. Arka, kalau sudah dengar kabar dari Naura, tolong kabarin saya ya. Baik dokter, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Arka? Naura gak ada di rumahnya dokter Ian. Ya Allah, kemana Naura? Ya sudah, biar aku yang cari Naura ya, Bu ya. Ibu tunggu di sini. Iya, Arka. Tolong ya, Arka. Permisi, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah Naura ya Allah. Kemana dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kenapa ibu kelihatan cemas seperti itu, Bu?
Kamu dari mana aja sih? Mana Kak Naura? Ibu pikir kamu pulang sama Kak Naura. Jadi Kak Naura belum pulang, Bu. Bukannya tadi Kak Naura pulang duluan dari restoran. Restoran? Tadi Winda itu telepon nanyain kamu. Jadi ini alasannya kamu gak masuk kerja dan gak les? Iya, Bu. Hari ini Oki emang gak les dan Oki gak masuk kerja di restorannya Winda. Terus kamu kemana, Oki? Maaf, Bu. Tadi Tiara minta aku temenin dia jalan-jalan ke restoran. Terus Kak Naura datang dan marah sama Oki. Lalu Kak Naura langsung pulang, Bu. Astagfirullahaladzim, Oki. Kenapa kamu lebih milih untuk pergi ke restoran sama Tiara? Padahal kerjaan itu kan tanggung jawab kamu. Tapi, Bu, Oki kan sekarang udah sekolah di sekolah negeri. Jadi, Oki gak butuh biaya banyak, kan, Bu? Kenapa kamu jadi berubah gini sih, Oki? Oki gak berubah, Bu. Oki memang seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Arka. Gimana, Arka? Kamu ketemu sama Naura? Aku udah berusaha cari Naura kemana-mana, Bu. Tapi aku gak bisa nemuin dia. Astagfirullahaladzim. Naura, kamu kemana, nak? Arka, Oki, tolong dong cari dong. Tolong cari Arka. Iya, Bu. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari Naura. Handphonenya ya, saya mau telepon teman saya. Boleh, Bu? Boleh. Pakai aja, Neng. Ya Allah, makasih ya, Bu. Iya. Ya, halo. Arka, ini aku Naura. Naura, kamu dari mana aja, Naura? Kita semua panik nyariin kamu. Iya, Arka, tadi aku pingsan. Terus pas bangun-bangun, tiba-tiba aku udah di sebuah taman. Aku nggak tahu taman itu ada di mana. Tapi ini aku udah ketemu sama orang sih, dan aku tanya. Katanya ini daerah Kebayoran. Oke, sekarang posisi kamu di mana? Aku lagi ada di halte, Arka. Apa nama haltenya? Biar aku susul ke sana. Aku ini halte apa ya? Halte Taman Kebayoran, Neng. Halte Taman Kebayoran, Arka. Oke. Kalau gitu kamu tunggu di situ ya. Aku segera ke sana. Iya. Bu, makasih ya, Bu. Ya. Iya, sama-sama. Iya, Neng. Ini nih, udah siang gini nih. Pak, Pak. Ya, bisa anterin saya ke halte Taman Kebayoran, Pak. Oh iya, boleh, boleh. Ya. Yang cepat ya, Pak. Iya, iya. Makasih. Jalan, Ma. Yuk. Terus matiin, tiba-tiba pingsan, Mas. Saya nggak tahu, Mas. Ada taksi nggak ya? Itu, Mas, taksi. Taksi, taksi, taksi! Taksi, stop! Taksi, Mas. Taksi. Tolong bukain pintu belakang. Iya, iya, Mas. Stop, 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 Pak. Gimana keadaan Naura sekarang? Keadaan Naura tidak bisa dibilang baik.
Dia pingsan begini pasti karena dia kelelahan dan juga lupa minum obatnya. Naura, Naura, ya Allah, kamu kenapa, Nak? Naura, sayang, kamu kenapa? Arka. Ibu Ira, tolong tenang dulu. Biarkan Naura diopname di rumah sakit ini. Ya beberapa hari aja. Supaya dia bisa beristirahat. Karena saya yakin, dia pingsan begini pasti karena dia menghadapi banyak tekanan. Kalau itu semua demi kesehatan Naura, saya setuju, Dok. Iya, Dok. Yang penting sekarang kesehatan Naura. Naura, alhamdulillah. Naura. Sayang. Naura, alhamdulillah kamu udah sadar, sayangku.